هلو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Berjumpa lagi dengan my channel ya teman-teman. Kita akan melihat sebuah batu akik ya teman-teman. Ini adalah namanya batu akik Cipen ya. Ini adalah yang satu yang merah itu adalah Cipen ya teman-teman. Batu akik Cipen ini adalah batu fosil ya teman-teman. Ini adalah batu yang cukup unik ya dan cukup langka ya, karena warnanya yang begitu merah seperti itu. Ini adalah fosil daripada sisik ular ya teman-teman, atau katanya sih kalau Cipen itu sisik ular ya, atau fosil yang sudah memfosil ya teman-teman. Batu merah dengan batu putih, wajahmu sangatlah tampan dan sangatlah cantik. Sungguh engkaulah sangat baik hati, dan engkau semuanya semoga sukses semuanya. Bagi teman-teman, dan saya di sini sangat mengucapkan terima kasih atas yang telah sudi melihat video saya ini ya. Semoga kalian semuanya sehat selalu dan sukses dalam segala urusan dan pekerjaan kalian masing-masing ya. Oke teman-teman, saya akan membagikan suatu amalan untuk teman-teman ya. Amalan untuk kekayaan ya. Satu, bersedekahlah. Kepada anak yatim atau fakir miskin atau orang yang tidak mampu, bersedekahlah dengan ikhlas ya teman-teman. Janganlah engkau bersedekah itu diceritakan sana sini itu namanya riya. Karena keikhlasan itulah yang akan membuka pintu rizki kamu ya teman-teman. Karena keikhlasan itulah yang menjadikan atau membuka pintu rizki, pintu rezeki lah ya. Maka dari itu kalau masih seret-seret saja ya, atau rizkinya ya, itu mungkin ada yang salah ya, atau kamu itu berani kepada orang tua. Janganlah berani kepada orang tua ya teman-teman, karena kalau berani kepada orang tua pasti rizkinya akan bebel atau seret ya teman-teman. Karena dari itu janganlah kamu atau semuanya berani kepada orang tua kita masing-masing ya, karena akan menghambat sebuah rizki. Doa orang tua itu sangatlah mujarab ya teman-teman. Oke teman-teman, semoga kalian dipermudahkan dalam segala urusan pekerjaan Anda ya. Dan saya akan membagikan satu amalan untuk kekayaan yang sangat melimpah. Semoga teman-temanku semuanya rizkinya melimpah banyak.
dan diamalkanlah setiap saat dan setiap waktu ya teman-teman. Dan jangan lupa yang tadi itu bersedekah. Saya akan membagikan satu amalannya ya teman-teman. Wajangal tulahu malam mamdudah. Itulah amalannya ya teman-teman. Cukup singkat sekali. Itu mempunyai makna yang sangat luar biasa. Dan amalkanlah itu ya teman-teman setiap hari ya. Karena amalan kalau diamalkan terus-menerus seperti pisau ya teman-teman. Kalau tidak diasah pasti akan tumpul. Maka dari itu kamu amalkanlah setiap hari, setiap saat ya. Dan janganlah meminta kepada atau kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Janganlah sekali-kali meminta pada yang lainnya atau mempercayai hal-hal yang lain ya. Karena banyak sekali atau mungkin adalah itu mungkin ingin cepat kaya secara instan. Ada juga yang kekayaan ya, mencari kekayaan secara tidak wajar ya. Karena masak itu pun harus dimasak dulu ya, tidak kalau makan pun tidak instan ya. Kita masak makan pun harus dimasak. Maka dari itu amalkanlah amalan itu ya teman-teman. Semoga amalan ini bermanfaat bagi kalian semuanya dan bagi kepercayaan masing-masing ya teman-teman. Semoga membawakan keberkahan ya. Dan ini di menjadi saksi batu akik ini ya. Oke teman-teman, semoga amalan itu berguna bagi kalian dan membukakan pintu rizki kalian selebar-lebarnya ya. Dan jangan lupa bekerja dengan gigih, menabung, dan jangan sekali-kali atau menipu orang ya. Atau ibaratnya kalau orang Jawa itu ngomong lomboni ya, itu tidak bagus ya teman-teman. Oke teman-teman, semoga amalan ini berguna bagi kalian semuanya. Dan jangan lupa diamalkan setiap saat ya teman-teman. Semoga teman-temanku sukses semuanya dan berjaya dan semakin maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat semuanya. Dan buat kepercayaan kalian masing-masing ya. Karena setiap orang itu mempunyai kepercayaan yang berbeda-beda ya. Oke teman-teman. Dan jangan lupa budayakan menonton dan kalau berkenan subscribe-nya ya teman-teman. Oke terima kasih buat semuanya. Thank you my friend.